suara Pak, kami minta suara. Apabila terjadi pemadaman, sehingga itu lebih kecil. Bapak Presiden dari Pak Soekarno panggil ke Jakarta. Ya, langkah-langkah yang kita ambil itu. Dari forum masyarakat melawan asap. Tadi begitu saya menyampaikan aspirasi ke DPRD. Kemudian juga pemerintah DPRD memanggil kami dari pihak pemerintah, jadi hadir di Spur, Tahan, terus dari BPBD, ya kan? Hal yang disampaikan tadi terkait dengan kondisi kita sekarang yang sudah dilanda asap ini, ya kan? Terus kita lakukan langkah-langkah dalam rangka penanggulangan. Jika kita bentuk tim Satgas. Tentang pekerja yang sendiri, tentang bapak-bapak legislatif yang kami hormati. Jami ini dua kali, ulang tahun. Aksi dan mobilisasi di momentum hari tadi. Momentum hari tadi. Penyebab utama dari polusi asap ini adalah sebaran konsesi yang sudah tidak ada batasan gitu. Sebaran konsesi yang sudah tidak ada batasan, dan kalau melihat dari pola penjelasannya pemerintah, lagi-lagi mereka pemerintah menuduh masyarakat sebagai penyebab dari asap pembakaran-pembakaran yang dilakukan di ladang-ladang masyarakat.